Hutan meliputi sepertiga luas daratan bumi atau sekitar 4 miliar hektar. Ekosistem hutan memberikan manfaat ekologi bagi 20% penduduk bumi. Hutan menyerap karbon dan mendaur ulang karbon dioksida menjadi oksigen. Hutan juga berperan sebagai pengatur iklim. Memurnikan air, hutan merupakan benteng pencegah bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Hutan juga merupakan sumber keanekaragaman hayati, genetik, dan obat-obatan, serta berfungsi sebagai area untuk rekreasi dan pendidikan. Semua manfaat hutan tersebut berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan PBB atau sering disebut dengan UN SDGs. Di antaranya, mengakhiri kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan gizi, serta mempromosikan pertanian berkelanjutan, memastikan hidup sehat, dan mempromosikan kesejahteraan semua usia, memastikan pendidikan berkualitas dan berkeadilan, dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air yang berkelanjutan, mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya, melindungi, memulihkan, dan mempromosikan pemanfaatan ekosistem darat, mengelola hutan secara lestari, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan lahan terdegradasi, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.